waktu itu aku sempat punya temen yang punya penyakit kanker. Tapi sebelumnya itu dia kayak nggak ada gejala dan bener-bener waktu itu ngagetin banget. Dan semenjak saat itu kayak ngerasa, oh iya sih, kanker itu ada di sekitar kita. Dan setelah aku cek lagi, ternyata emang banyak yang terkena kanker. Habis itu aku jadi mikir, harusnya aku bikin inovasi nih buat nyelesain masalah ini. Saya terinspirasi karena saya melihat keluarganya berusaha untuk menolong dia, banyak dana yang dia keluarkan dan keluarganya keluarkan untuk menyelamatkan Samuel. Tapi karena kanker sudah terdiagnosis dalam tahap lanjut, akhirnya tidak dapat disembuhkan. Dan itu yang bikin aku mikir, oh kanker ini sama sekali nggak ada gejala dan semua orang bisa kena hal ini. Kanker itu kan nggak ada gejala-gejala yang spesifik, jadi orang terdiagnosis pada tahap akhir. Jadi akan lebih baik kalau kita punya suatu teknik sistem deteksi yang bisa melakukan screening kepada semua orang yang bahkan tanpa gejala, dan kita dapat mendiagnosis secara dini penyakit kanker paru itu. Sebenarnya yang ingin kita buat ini adalah alat screening atau deteksi secara dini untuk penyakit terutama kanker paru-paru yang ingin kita buat. Tapi memang pada awalnya itu kita nggak langsung ke kanker paru-paru. Tapi memang ada beberapa penyakit lain yang kita evaluasi sebelumnya. Tapi karena memang kanker paru-paru ini yang paling mortalitasnya paling tinggi, tingkat kematiannya itu paling tinggi, dan memang banyak penderitanya gitu ya, nggak cuma di Indonesia tapi juga di dunia, akhirnya kita memilih kanker paru-paru ini. Pertama-tama aku itu nge-breakdown kira-kira tim kayak apa sih yang nantinya aku bakal butuhin, terus disiplin ilmu apa. Setelah itu kami melakukan diskusi mengenai ide kami, terus kami menyempurnakan ide kami dari berbagai ilmu yang kami dapatkan dari disiplin ilmu kami. Kemudian setelah itu kami mulai menyusun proposal. Kemudian setelah proposal jadi, kami mulai mencari dosen pendamping. Nah, kebetulan saya bertanya kepada kating saya yang telah mengikuti PIMNAS juga. Beliau menyarankan untuk mengambil dokter Arta sebagai dokter pendamping. Nah, setelah itu saya menghubungi beliau. Jadi memang waktu itu Yohana atau Mbak Yohana ini menghubungi saya, menanyakan tentang idenya, kemudian bertanya tentang kesediaan saya sebagai dosen pendampingnya. Saya lihat menarik, dan topik itu adalah topik yang saat ini sebenarnya sedang hot-hotnya gitu ya, sedang up to date dan ini sedang banyak dibahas, sehingga ini saya pikir ini punya potensi untuk mendapat didanai, bahkan mungkin akhirnya sampai ke PIMNAS dan juara. Nah, kemudian tetapi saya merasa, wah ini bidangnya kok terlalu, apa ya, bagi saya itu terlalu, saya merasa kurang mampu juga kalau saya harus mendampingi ini, dan saya ingin teman-teman dosen tulen juga ingin supaya lebih banyak terlibat, dan bidang itu ada ahlinya siapa ini. Nah, kemudian saya coba untuk mengarahkan Mbak Yohana ini menemui Dr. Dian, dan saat ini memang beliau kan sangat konsen ya tentang topik ini. Sebenarnya persiapan kami sendiri, saya memulai ide dan berdiskusi sampai ide matang itu hampir 1 tahun. Jadi untuk konsepnya sendiri hampir 1 tahun dan terus dimatangkan dan diperbaiki. Setelah semua ide sudah paling final, kami menghubungi Dr. Dian dan beliau menyetujui ide. Waktu yang saya dengar pertama kali judul yang mereka ajukan itu, saya langsung berpikir, ini judul untuk mahasiswa S1. Bukan untuk skripsi, tapi ini untuk PKM, program gratis mahasiswa, yang penelitiannya hanya 3-4 bulan. Saya langsung menyangka, bisa nggak ya mereka selesai ya? Ini penelitian yang nggak main-main, ini penelitian yang sulit kalau boleh saya katakan. Kan saya yang setiap hari main-main sama sensor untuk mengutak-atik sensor untuk bisa mendeteksi protein, malah juga baru, wah bisa ya buat sensor untuk genomic DNA ini. Malah saya sendiri kiri, wah ini teknologi yang bagus sekali nih. Dari mana seorang anak S1 bisa membuat ide seperti ini?
betul kesan pertama saya, ini sebuah tim yang dari banyak pikiran, banyak pola pikir bisa bersatu, ya kesan saya satu langsung waktu itu. Okay, this is promising, gitu. Itu. Terus waktu diminta, okay, saya dibimbing. Dan saya langsung yakin bahwa saya membimbing orang yang tepat setelah dia bisa menjelaskan dengan gamblang semua teknologinya, penjelasannya begitu, dan masuk dengan apa yang saya ketahui selama ini. Bahkan dia seperti memberikan suatu insight yang baru. Pertama saya senang karena saya tahu bahwa dia itu orang pelopor pertama yang menciptakan alat deteksi screening untuk saat itu penyakit COVID. Dan saya menceritakan segala ide-ide kami, bagaimana mekanisme pendeteksian, dan beliau langsung sangat sangat mendukung ide dari penelitian kami. Dan itu membuat semangat tersendiri buat saya bahwa penelitian saya ini sepertinya dapat dilanjutkan seperti itu. Salah satu mungkin kelebihan di PKM ya, kadang-kadang adik-adik itu punya banyak ide yang kalau tidak tertangani atau di tangan yang tepat, itu tidak menjadi hal yang baik. Tapi kalau ide yang baik, itu kemudian ditangani pada orang yang kompeten dan juga dibimbing dengan baik, saya rasa itu akan menjadi hal yang luar biasa. Jadi memang bagus sekali ide adik-adik itu, dan sangat sayang kalau kita tidak sama-sama kemudian mendampingi adik-adik mewujudkan ide-ide itu menjadi lebih baik lagi. Dari saya sebagai teknik kimia, sulit. Karena memang pada dasarnya penelitian kita itu menggunakan material berukuran nano. Kalau dari saya, cuma sebagai teknik kimia, ya yang penting bagaimana ini material bisa jadi. Gitu. Bagaimana material ini bisa sesuai dengan standar yang ada, dan memang sesuai dengan jurnal dan lain sebagainya, itu target saya awalnya. Dan memang kan ada pembagian juga ya, di penelitian kita itu ada yang memang membuat material, ada yang juga langsung ada yang mendeteksi dan lain sebagainya. Jadi kalau ekspektasi saya ya memang sampai di bagaimana material ini bisa terbentuk, tersintesis dengan baik. Kalau dari segi penelitiannya, aku membantu di elektronika dasar. Aku membantu proses elektrodeposisi begitu untuk membuat elektrodanya. Susah sih. Pikiranku awalku ini sebenarnya susah dan sangat saintifik gitu ya penelitiannya, dan gak nyangka aja sih, maksudnya bisa hasilnya sebagus ini juga, maksudnya istilahnya sangat berhasil gitu, penelitiannya terbukti gitu, gak nyangka aja sih. Memang kalau aku lihat awal tuh kayak susah, dan tapi menarik, memang temanya sangat menarik dan mungkin bisa membantu banyak orang itu dengan tema ini. Tantangannya di kedokteran mungkin bagaimana mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari sumber-sumber yang kita dapatkan menjadi sebuah karya yang nyata, mungkin seperti itu. Karena kan dari pembelajaran kami sudah mendapatkan mengenai bagaimana kanker itu terjadi, bagaimana cara pengobatan kanker, apa sih masalah kesehatan masyarakat yang pada saat ini yang berhubungan dengan kanker. Jadi dengan ada permasalahan itu, dengan adanya pengetahuan itu, kami bisa menggabungkan semua apa yang ada sehingga menjadi suatu karya yang nyata. Waktu itu saya menyatakan, kamu yakin bisa selesai dalam 3-4 bulan ini? Bisa dok. Tapi terus kemudian saya berikan scope. Saya kira kamu nggak akan sampai ngetes ke pasien. At least kalau kamu sudah bisa membuat sensornya dalam waktu 3-4 bulan ini dan itu bisa terbukti, maka itu sudah luar biasa. Amazing. Dan mereka bisa mengerjakannya. Cuman untuk persiapannya, pada akhirnya kita bisa masuk PIMNAS, ya akhirnya kita harus mempoles gitu ya, memperbaiki semua, baik dari poster waktu itu, presentasi juga, sampai harus memasuki review internal, dan kita memang mendapatkan komentar yang cukup pedas gitu ya pada waktu itu ya, karena presentasi kita. Tapi ya persiapan itu semua didukung oleh teman-teman kelompok dan juga pembimbing. Jadi dokter Dian ini sangat membantu kita selama persiapan sampai hari PIMNAS. Pasti ya kami berlatih terus dengan dokter Dian yang selaku pendamping kami, dan itu seingat saya waktu latihan sampai hampir setiap hari dan selalu sampai jam 1, jam 2 pagi. Jadi sebelum PIMNAS itu juga kami latihan dan tanya-jawab mungkin dengan dokter Dian gitu. Dokter Dian sangat memberikan banyak pertanyaan, terus juga banyak celah-celah yang ada kami miliki, dokter Dian bisa bantu, di sini kamu coba ngomongnya begini-begini gitu. Sangat membantu sih itu untuk waktu diskusi dengan dokter Dian itu sangat membantu gitu.
suka dukanya sih yang pasti untuk sukanya ya kami bisa bekerja sama-sama. Lalu kami juga berbagai multidisiplin, lalu bisa kayak bekerja sama, sekalian reuni, sekalian sambil mengerjakan suatu hal yang ternyata itu penting gitu. Kalau sukanya sendiri sih mungkin jadi waktu itu setelah kami diberitahukan kalau kami lolos PIMNAS, ada pemberitahuan begitu, pengumuman, kami satu kelompok diberikan pelatihan intensif offline di sebuah hotel itu, dan pelatihannya sangat menarik dan waktu yang cukup menyenangkan karena kami juga belajar banyak hal dan sempat istirahat juga istilahnya karena sebelum memasuki PIMNAS mungkin ya begitu. Kalau dukanya sendiri, jadi setelah pelatihan intensif tersebut, dari UGM itu mengadakan sebuah pelatihan presentasi gitu. Dan di tiap ruangan itu ada semacam reviewernya begitu. Dan kebetulan kami waktu itu dapat bagian terakhir, urutan terakhir maju, dan saat kami maju itu kami dikritik sangat buruk dan dicerca dan dimaki oleh si reviewer ini, dan ya sangat apa ya istilahnya membuat kami down karena memang kami juga udah berusaha gitu. Suka dukanya ya sewaktu beli bahan karena ini penelitian pertama saya dan kita membutuhkan bahan berupa DNA. Jadi pertama DNA itu sendiri mahal dan kita cuma dikasih dana penelitian yang tidak begitu banyak. Jadi kita harus benar-benar manfaatin untuk beli bahan penelitian berupa DNA dan reagen-reagen lain yang harus beli dari luar negeri. Pertama jelas karena mereka approach-nya multidisiplin. Itu keunggulan mereka dibandingkan dengan peserta lain. Mereka borderless. Penelitian mereka borderless. Mereka tidak hanya tim yang tidak hanya dari anak kedokteran saja. Ada teman ahli kimia, ada orang elektro, ada orang teknik, ada dokter gigi, ada dokter. Komplit sekali untuk bisa menelurkan sebuah produk yang bisa applicable, bermanfaat. Itu yang satu. Yang kedua, mereka benar-benar baru. Artinya penelitian ini original mereka loh ya. Mereka bukan apa ya istilahnya bagian dari sebuah penelitian dosen. Ini penelitian mereka sendiri, mereka come up with the idea dan mereka secara visibilitas mereka riset, dan yang ketiga mereka punya tahu teknologinya. Dan yang paham teknologinya bukan satu orang saja, tapi mereka berempat, berlima itu mereka masing-masing tahu semua. Yang keempat, fast learning sekali ya mereka. Fast learning. Kita tahu dalam waktu 3 bulan untuk mengatasi semua masalah penelitian itu nggak bisa kalau anak-anak itu pasif begitu ya. Dan kemudian tidak adaptable gitu. Mereka harus cepat belajar dan cepat mencari cara solusinya bagaimana. Yang kelima, yang terakhir ini, pantang menyerah. Itu saya lihat waktu pertama kali. Dan yang terakhir yang membuat saya yakin menang adalah dibandingkan dengan mahasiswa lain, seperti yang saya duga ya, mereka ini mampu menjawab setiap pertanyaan yang ada. Ada satu pertanyaan, pertanyaannya, kalau boleh diceritakan dalam satu kalimat, apa yang kalian lakukan? Sebenarnya apa yang kalian lakukan? Nah itu pertanyaannya mungkin simpel ya, salah satu kalimat aja jawabannya. Cuman pertanyaan itu yang benar-benar merangkum seluruh penelitian kita dari latar belakang kita kita sebenarnya latar belakang kita melakukan itu apa, kemudian prosesnya seperti apa, tujuan dan hasil akhirnya itu seperti apa, itu kan harus dirangkum gitu ya. Dan itu menurut saya pertanyaan yang sulit yang kemarin harus dijawab teman selama proses presentasi gitu. Dan pada akhirnya ya jawabannya adalah kami di sini ingin membantu masyarakat gitu, untuk dapat mendeteksi dan mengetahui penyakit sejak dini supaya bisa segera ditangani dengan baik. Mungkin lawan terberat saya waktu itu dari Universitas Hasanuddin karena memang mereka publikasinya sudah sangat masif, sedangkan kami mungkin masih belum, tapi sudah dari penelitian yang dilakukan itu sudah topiknya sangat up to date gitu. Jadi mungkin itu yang memenangkan kami dari dibandingkan kelompok lainnya. Nggak nyangka banget sih, tapi puji Tuhan kita bisa menang. Tapi ya itu nggak nyangka banget karena ya kami mungkin sama-sama capek gitu ya, perjuangan kita sama, tapi ternyata dengan perjuangan yang kami lakukan, dari kinerja yang kita lakukan,
dari jerih payah yang kita lakukan tidak sia-sia dan akhirnya bisa mendapatkan medali emas tersebut. Dan juga saya juga bangga sebagai mahasiswa UGM karena di situ UGM juga bisa meraih juara umum. Seneng, kaget, karena memang saya ngerasa kalau di ruangan saya finalis-finalisnya sangat-sangat keren dengan ide-ide karena kami melihat dari awal sampai akhir dan banyak yang benar-benar inovatif seperti itu. Tapi mungkin nilai plus dari penelitian kami karena kami memiliki terdiri dari 5 multidisiplin yang berbeda seperti itu. Ini juga satu juga kelebihan PKM, kita belajar berkolaborasi tidak hanya di bidang yang sama, tapi kita juga multidisiplin. Dan jangan takut dengan siapapun dosen itu, saya juga dosen itu walaupun mungkin dokter Dian sendiri, dokter Dian tidak sendirian. Di fakultas ada tim juga pembimbingan ya, dosen-dosen yang akan melatih, kemudian mereview, dan kemudian mengingatkan dan sebagainya. Ada teman-teman mahasiswa, selain kita ada PKM Center, PKM Corner di tiap fakultas, itu juga akan membantu mendampingi adik-adik. Di UGM juga ada tim pembina UGM yang juga dengan program-programnya berusaha maksimal untuk adik-adik semuanya. Jadi adik-adik tidak sendiri di sini. Banyak support yang mendukung dan kita harus bersyukur di UGM ini sudah ada support yang baik seperti ini. Pesan untuk mahasiswa yang lain ya. Yang pertama, be original ya. Buatlah sebuah penelitian itu yang original yang memang ide Anda. Ya. Kemudian yang kedua, be consistent. Ya, be passionate dengan ide itu. Kemudian yang ketiga, be realistic ya. Artinya sudah ada ide original, menarik, dan Anda sangat ingin membuat itu. Kemudian realistic. Realistic itu artinya kita lihat bisakah itu diselesaikan dengan sumber daya yang ada di tempat sekitar Anda. Misalnya seperti itu. Nah, be realistic itu akan bisa jadi bagus kalau kita be komunikatif. Di komunikasi artinya ya kita komunikasinya pintar, baik antar mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa lain, tidak hanya mahasiswa kedokteran tapi juga dengan mentor, dengan dosen segala macam. Buat rekan-rekan mahasiswa di sana, Anda semua punya kesempatan. Kalau Anda ingin original idenya, maka carilah ide yang bisa menjadi solusi mengatasi problem Anda sehari-hari. Pasti banyak problem kesehatan di masyarakat, banyak sekali. Banyak, kalau kita mau banyak baca, pasti kita tahu. Kalau Anda banyak mengakses semua informasi di luar, pasti banyak tahu ada masalahnya. Nah, disitulah kemudian Anda came up with solution yang original, dan setelah solution original itu bisa dikemas dengan cara-cara yang bagus. Dan itu nanti insya Allah akan bisa menjadi, produk unggulan lah. Kayak gitu untuk teman-teman yang memang mau ikut PKM lah. Penghargaan Cetera Emas diberikan kepada Aditya Kristiaji dari Universitas Gadjah Mada. Apakah juara umumnya Universitas Gadjah Mada? Selamat untuk Universitas Gadjah Mada!